Kak, kembali lagi dengan saya di channel Mary Santoso. Di video kali ini kita akan belajar membuat daun di kepala Among Us. Mari kita persiapkan alat dan bahannya. Bahannya menggunakan benang katun, kemudian hooknya nomor 2. Mulai saja. Masukkan hakan ke dalam lubang di atas kepala Among Us, kemudian tarik benang, lalu slip stitch, kemudian buat rantai sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah 10 rantai, kemudian slip stitch di rantai ke-9. Langsung slip stitch. Oke, selanjutnya single crochet di lubang berikutnya. Kemudian half double crochet. Lalu buat double crochet di setiap lubang sebanyak 4 kali. Satu. Dua. Tiga, empat, kemudian masih ada sisa lubang, diisi dengan half double crochet. Selanjutnya itu slip stitch di lubang yang ini. Baru ada satu daun, kemudian kita buat daun satu lagi di sebelahnya. Kemudian setelah ini buat lagi rantai sebanyak 15 buah. Udah selesai 15, kemudian slip stitch di lubang ke-14. Lalu single crochet. Half double crochet. Selanjutnya double crochet sebanyak 3 kali di setiap lubang.
baru satu, dua, tiga. Kemudian tusuk trifle sebanyak 3 kali. Udah ada 3 tusuk trifle, kemudian double crochet 3 kali. Satu. Dua. Tiga double crochet, kemudian half double crochet, dan yang terakhir single crochet. Selanjutnya baru slip stitch di kepala Among Us. Kemudian FO dan matikan benang. Selanjutnya, kita sembunyikan sisa benang ke dalam rajutan. Okay, sebelahnya juga sama. Hiasan daun di kepala Among Us hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dan tunggu video-video saya selanjutnya.